yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali dengan saya dan tentunya saudaraku untuk di video saya kali ini. Saya akan melanjutkan kembali membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa. Dan saudaraku untuk di bagian ini nanti tentang Pangeran Diponegoro yang hampir saja tertangkap oleh Belanda. Saudaraku, ikuti terus tentang sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa dari sebuah buku yang dituliskan oleh Bapak Wardi Mandjoyo Negoro. Saudaraku, marilah langsung saja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tanggal 11 November tahun 1829, Pangeran Diponegoro hampir saja tertangkap oleh pasukan gerak cepat Belanda ke-11 yang dipimpin oleh Mayor A.V. Michels di daerah Pegunungan Goang, Barat Daya Kedung. Pangeran terpaksa terjun ke jurang dan bersembunyi di balik semak-semak atau gelagar rumputan yang tinggi untuk bisa lolos dari pasukan gerak cepat Belanda yang didatangkan dari Manado. Dengan meninggalkan beberapa ekor kuda terbaiknya, tombak pusaka, dan peti pakaian, Pangeran Diponegoro kemudian mengembara di hutan-hutan Bagelen dan Banyumas selama 2 bulan, yaitu antara tanggal 11 November tahun 1829 sampai 9 Januari 1830, dengan hanya ditemani oleh 2 punakawan atau pengiring pribadinya, yaitu Benteng Wareng, atau ini seorang laki-laki yang cebol dan cerewet sekali, banyak ngomong. Kemudian yang satunya adalah Joyo Suroto atau Roto. Ini 2 punakawan Pangeran Diponegoro yang senantiasa setia mengikuti beliau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro bersembunyi di gubuk dan rumah-rumah kosong di tengah rimba Bagelen Barat dan sempat terserang penyakit malaria parah. Pengembaraan ini membawa Pangeran Diponegoro ke kawasan Rewo atau untuk yang sekarang adalah Karanganyar, yang tempatnya sangat terpencil antara Bagelen dan Banyumas. Kemudian di Rewo ini Pangeran Diponegoro kembali menyusun kekuatan dengan bergabungnya sisa-sisa pasukan pendukungnya. Keadaan ini terus berlanjut hingga 9 Januari 1830, ketika perundingan-perundingan awal berlangsung dengan Kolonel Jan Baptis Clarence. Pada akhir 1829, kekuatan tentara Belanda berada di puncak. Sekurang-kurangnya ada 11 unit pasukan gerak cepat untuk mengejar Pangeran dan sisa pasukannya. Jadi Pangeran Diponegoro ini terus diburu dengan pasukan atau para pendukung yang masih setia. Peraturan-peraturan yang memberatkan rakyat dihapus. Selanjutnya usaha untuk memisahkan Pangeran dengan pendukungnya dilakukan dengan pengumuman dijanjikan hadiah bagi yang bisa menangkap Pangeran Diponegoro hidup atau mati. Pada 4 Januari tahun 1830, kapal Angkatan Laut Kerajaan Belanda tiba di Teluk Batavia membawa tamu istimewa, yaitu Gubernur Jenderal baru Johannes van den Bos. Dia membawa perintah dari Raja Willem I berupa kehendak mutlak raja, yaitu tentang mengenai pemimpin Perang Jawa, Pangeran Diponegoro, yang harus ditangkap atau dibunuh. De Kock segera menyampaikan kepada wakilnya, Kolonel Frans David Cossius, bahwa tidak boleh ada perundingan lagi.
hanya penyerahan diri tanpa syarat yang diizinkan. Van den Bosch dengan buru-buru mengutarakan perintah rajanya dengan mendesak De Kock untuk menangkap atau membunuh Pangeran Diponegoro. Karena luar biasa ini perang Jawa, Belanda dibuat kewalahan. Belanda banyak utang, banyak sebagainya yang tewas, sehingga pada waktu itu Diponegoro dan pasukannya harus segera ditangkap. De Kock merasa sulit mematuhi perintah Van den Bosch karena menurut dia tidak bisa melakukan penangkapan jika tidak ada perundingan. Dia pun berangkat ke Batavia untuk bertemu dengan Gubernur Jenderal, dan akhirnya setelah bertemu tampaknya Van den Bosch melunak. De Kock kemudian menulis surat kepada Clausius menyatakan bahwa Jenderal Van den Bosch tidak lagi mentah-mentah menolak perundingan. Jadi akhirnya Van den Bosch ini mengizinkan De Kock untuk melakukan perundingan dengan Diponegoro. Artinya memang siasat buruk yang dibangun untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Dengan restu Van den Bosch, keesokan harinya De Kock mengirim surat kepada Pangeran Diponegoro. Jika betul setuju bertemu, yang dimaksud adalah Pangeran Diponegoro, maka akan diterima dengan baik. Saudaraku, itulah sedikit membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro, yang intinya saat ini adalah Van den Bosch ini mengizinkan Jenderal De Kock untuk mengajak berunding dengan Pangeran Diponegoro, yang tentunya memang sudah merencanakan siasat licik untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Karena kalau ditangkap langsung ini tidak mampu, Jenderal De Kock tidak mampu menangkap langsung Pangeran Diponegoro tanpa ada perundingan. Saudaraku, sedikit apa yang saya bacakan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan tetap mengikuti saya membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.